Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya dapat satu koleksi untuk tanaman keladi saya. Apa ni? Apa ini? Ini keladi cap umpah. Cantik kan? Ini viral sangat-sangat dan menjadi rebutan. Kat Malaysia ni menjadi rebutan. Harga pokok ni mahal ni. Okey, teman kan saya nak tukar pasu, nak reporting balik. Pokok ni banyak kan? Apa ni? Dia punya akar. Dan saya dah jumpa ini. Ha. Ini mungkin keladi, apa ni? Ubi keladi. Mungkin ubinya dah ada tunas. Dah bertunas dah. Ada nampak dua mata tunas tu. Okey, kita tanam yang ni. Ya. Kita tanam dalam pot lain. And then, kita songkar-songkar. Kalau boleh, saya tak nak bagi pokok ni stres. Kalau boleh, nak tanam terus dia dengan pasu-pasu. Dengan medium asalnya. Kalau pokok ni stres, terpaksalah kita kena membela balik. Okay, kita tengok dulu macam mana. Nampak anak-anak pokok ni banyak. Anak pokok banyak. Ha. Dalam ni anak pokok banyak. Kita cuba tengok. Wow. Apa dia? Akar dia dah banyak ni lah. Ni akar dia. Pasu berat. Cuba ya. Cuba bongkarkan dia. Berat. Ih, jangan sampai patah. Okey, dah dapat. Kanan ni boleh guna lagi. Kanan ni elok, boleh guna. Okey. Saya tak bagi dia stres. Masya Allah. Ini ubi dia. Ubi dia besar. Ni anak. Ni anak dia. Sini pun ada lagi anak. Yang baru nak keluar. Ubi. Oops. Okay. Ini kita tanam dah. Ini pun ubi dia. Banyak dalam satu pasu ni, banyak ubi. Kita boleh tanam lagi ni. Dua. Dengan yang tadi, tiga. Empat. Oh, ni banyak ubi. Tanah ni kita tengok dulu, kalau boleh guna kita guna, tak boleh guna kita tukar medium baru. Ni nampak, anak dia mungkin ubi ni. Oh, lumayan. Lebih banyak guys. Wow. Ini besar. Ah, besar. Saya boleh potong-potong lagi ni. Boleh potong-potong yang tanah balik semai balik. Besar ni. Boleh potong 4 lagi. Okey. Ini lagi. Wow. Ya Allah, Masya Allah, banyak ni. Ini saya boleh potong lagi 3-4 boleh ni. Ini dah naik anak. Ini anak dia ni. Wah, ini kecil. Okey. Ini banyak. Ini berhati-hati. Kok ada lagi dalam ni. Ubinya ni besar.
Pusan. Kalau naik ada dua pokok. Layu bunting. Buang dia. Nah, ubi dia. Nah, ubi dia. Masya Allah besarnya. Saya boleh potong lagi ni. Saya boleh ambil bahagian sini je. Tempat yang belakang ni. Saya ambil ubi ni, potong. Nanti kita semai. Okey. Okey, ini dia. Ubi dia besar ni. Tengok tapak tangan saya. Besar ni ubinya. Alhamdulillah.